Let's see. Let's see. Let's aduh. Well. Mana mana kat sana ya? An addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan perbaikan mesin cuci ya. Mesin cuci kita akan menuju ke lokasi untuk rekan-rekan yang ingin mencoba melihat atau mengetahui ya perbaikan pada bagian mesin cuci. Bilangnya airnya tidak mau keluar di bagian pengering ya, dan pengering juga apa namanya putarannya berat ya, sekali berat sekali. Oke, kita akan coba meluncur ke posisi lokasi. Oh iya iya, mangga iki. Ora kulkas iki? Nek iki tak kulkas iki. Heeh, coba kan iki. Oh, lawan. Oh iya iya. Lho, anyar iki, Mbak ya. Nggih. Masa pengaruh ke busa ngisor ora ya? Iki busae ceteke. Nangis. Lho, anyar kok ngene? Gawe kok. Mboten iki karete jek apik ah. Iki mungkin iki netok ensele iki sing. Iya mentok iki ngisor. Salah sing kali. Mungkin bisa di apa dicek ya. Loh padahal hanya rai Mbak ya. Iki wis kuah nyar ngene. Harusnya komplek. Harusnya. Tinggi ku. Kenapa, Mbak? Bukan di hingga saking kok rusak. Oh, rusak. Mesin tesnya tarah, Mbak? Kalau mesin ini tesnya, kalau... Jadi nanti dibongkar. Oh, enggak. Iseng-iseng dicok. Duh, ini sama buatan kanggil sih? Enggak, mesin ini kalau genteni lah, Pak. Kan daripada... Ini malah lamangnya apa? Yang ini kagak wadah ya. Nah, tak apa-apa. Kita cek mesin cuci ini bisa ya. Berarti pengeringnya, ganyunya enggak medal. Enaknya digeser kene wae. Geser. Heeh, geser iki. Sedok.
Ora apa-apa Mbak ya. Mergi siti ya. Oke. Kita akan memeriksa mesin cuci ya, karena kita pertama kita yang punya bilangnya mesin cuci tapi dia mempunyai kulkas bermasalah juga di bagian pintu, dan dia juga mempunyai kulkas yang sudah tidak terpakai, nanti kita bayari untuk kompresornya. Oke, kita periksa untuk mesin cucinya. Untuk rekan-rekan ya, kalau mengalami mesin cuci airnya tidak keluar dan berat ya di bagian pengering, air tidak keluar, bisa rekan-rekan langsung mengecek ya di bagian pembuangan mesin pengeringnya ya, bisa dilihat ya ada sesuatu di dalam, sepertinya ada gombalnya ya. Oke, kita akan mengambil saja. Sebetulnya sangat mudah ya, penyakitnya hanya itu saja, perbaikan mesin cuci yang airnya tidak keluar dan pada pengeringnya tidak bertenaga. Oke, kita akan mencoba setelah kita ambil ya untuk kainnya atau gombalnya, kita akan mencoba memberikan power. Oke, bisa kita lihat ya untuk rekan-rekan. Itu cukup rekan-rekan. Ayo, ini tanggo ini kita ya. Ini mana lagi? Nyandak ada ini. Ini kamar mandi sih Mbak. Ini lian-liannya nggak ada sih Bu. Saya teman itu nih tak. Oh, pembuangannya tak. Saya pengeringin dulu. Bajunya lancar kok. Nah ini gerong, itu tutupnya harusnya ditangge. Kan tentu tutupnya sih, wis ngono aja terlalu kata. Mbak kalau sing bahan sing cili-cili kayak kato, cili-cili kayak kato yang kena angin kan ini, dukung ngisar pol. Gue tengah, lagi kelambi. Nah, kelambi-kelambi ya. Ya wis ya, ini coba tes dicek. Ini benar lagi itu lebih kan. Ah, langsung merana kayak banyak. Lain jadi airnya mana tunggul ya pak? Hmm? Airnya itu malah. Enggak, aku, aku malah kalau orang gage di benak no, mesinnya rusak kobong. Dia untung jaring kobong. Orang, buatan ringan no mas. Rono gombalin. Ya iki mangane sisan kula apa kula cek iki. Kebetulan rapet iki. Mangane kok aneh kok harusnya rapet ini. Iki enake ngaten Mas iki mboten usah ditanggi. Napa men? Iki malah gawe nyeng eman-eman. Oh iki. Nggih buakan wae mendingan. Oh nggih. Karon ditumbasno rodo. Oh. Heeh, ditumbasno rodo karo. Karuan ya kalau aku saranku. Karon banyu engko nyeng pinggir-pinggire. Ngendep ya. Lah dicoba nih. Ini gue mengering di KI pindah ya terus. Biasanya ono operannya kok, ono operannya gak? Pindah mana? Iya, operan banyu kan gue ngoper ke pengering ono gak? Betul ono. Oh, ono ya. Itu selangnya. Ah. Airnya sakit. Kita isi wis normal kok, ini cuma kesumpelan nih mari. Enaknya jika banyu sak gayung atau orang gayung, sok neng pengering. Ya wes ya, ya wes sih.
Oke, kita melihat air ya. Untuk pembuangan sudah oke. Tidak ada air buang. Sudah lancar ya untuk rekan-rekan. Nanti kita akan lanjutkan perbaikan pintu kulkas ya. Karena dia baru beli tapi tidak rapat untuk pintunya. Oke, bisa dilihat untuk rekan-rekan. Nanti sisan kalau copot iku busae. Iku kunci iki nang kunci walu kunci iki. Bapak ibu tuh gitu beda. Mas, nembe teko kok Mas. Nembe teko kula padha wae. Dereng sempet Mbak. Barang lah apa. Kalau literan saya ingat kan piro. Tapi ini urung sesasi deh. Loh, urung sesasi. Jadi ngatur sesasi. Jadi kalau urung ngatur sesasi bisa dikomplain. Iya lah. Wah oh, pasti ketemu di kumpulan dua kali. Tutup terus. Oh ngono. Nih gue di sama sih. Kila kila di pekan lagi. Oh. Gue masuk. Mas Tiki sing rada kuru-kuru itu sih. Iya. Ini iya enggak bisa ya, bisa ya. Oh, iya, ini tak buat. Mbak, sakit ngewangi, Mbak? Nah, ini loh, gosok. Cuman Mbak tak tok, Mbak tak busae. Enggak nih, kayak. Oh iya. Angkat, Mbak. Enggak. Bisa. Oh, ini banyu itu, Mas. Enggak, ngendep ning kene ning pinggir kene iki. Sayang, Mas. Ora masalah iki eman-eman. Geseran mengharap titik ya? Titik? Iya engkau mengharap titik nah. Tariknya mengharap titik. Gerai gue enak. Bur, sehat nah. Ini ya, bundar. Enak kan bundar mana? Cicil-cicil lah. Bundar set, set, set. Kunci di set, set. Eh, cukup, cukup. Enggak gampang kenceng. Oke, untuk rekan-rekan perbaikan pintu kulkas ya. Kalau masih kerjaan baru mudah sekali ya. Kita tinggal menyetel pada bagian engsel atas atau engsel bawah. Kenapa tidak rapat bisa kita paskan ya dan kita setel. Oke, seperti ini ya sudah kita tes
sepertinya sudah sempurna ya, pada bagian pintu sudah rapat. Sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oke. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan di trik-trik lain. Jangan lupa untuk klik subscribe. Untuk rekan-rekan yang baru mampir, klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan yang baru mampir bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Thank you.